apa-apa. Kalau jatuh gimana coba? Ya emangnya gue lu cuma manjat pagar doang aja jatuh. Tahu nih. Aduh. Manja amat sih jadi cowok. Sakit tahu. Eh, kapan-kapan lu tanding sama gue, oke? Okay? Berani enggak? Berani enggak? Eh, tanding apa nama lo? Paling tanding manjat pohon rambutan. Sialan. Emang gue Tarzan. Mau ngapain? Udah ikut aja. Gue mau nyunatin lo di atas papan tebing. Dengerin ya. Aku tuh udah disunat tahu. Tanya aja sama mami. Ih, mami. Aduh, nih jam muter cepet amat sih. Babi bisa ngamuk-ngamuk nih. Kenapa lu? Hah? Enggak. Babi gue kalau siang-siang gini suka ngajak makan di hotel, abis itu main golf. Gaya ya? Ih, teka lu. Gue ikut deh sama lu. Enggak usah ah. Lu nemenin si Vera aja nih. Vera. Ntar pulangnya nyasar lagi. Eh, Vera. Ferry. Aduh, kelas amat. Fitness, Mas. Cepet deh. Gue pulang ya. Udah dong, Safia. Kebiasaan, tau gak sih? Dikit doang, masa gak boleh sih ah? Udah dong. Ya? Gue kira operasinya belum kering. Masih punya. Pulang ya. Yuk, kita makan, Saya gak mau tahu, saya mau mobil saya sekarang. Maaf, Pak. Mobil Bapak lagi dites sama anak saya, Pak. Ah, masa sudah 2 jam ngetes? Mobil gak balik-balik? Ya, mungkin mobil Bapak banyak kerusakannya, jadi ditesnya agak lama, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya telepon anak saya, Pak. Sebentar. Sabar dulu, Pak. Sabar dulu, santai-santai dulu, Pak. Bengkel macam apa kayak gini? Iya, Pak. Bapak mau minum panas, dingin? Gak perlu! Atau Bapak mau makan bubur kacang hijau? Pakai roti dan susu! Cepat! Iya. PA! PA! Keluar lo! Keluar! PA! Keluar! Keluar! Jangan pakai nendang-nendang dong, sakit! Tau gak lo? Sampai gimana? Bawa mobil merah kan? Dari tadi? Kemana dia? Aduh, Turi jadi bingung. Dari siang, katanya mau mampir dulu ke kampus. Astagfirullahaladzim. Jajaran amat tuh anak. Bikin darah tinggi gua kumat aja. Kenapa lo kasih? Tuh dia tuh bocahnya. Deh. Jajaran lo siapa ini ya? Pi, buka pintunya. Buka pintunya. Jangan marah-marah dulu. Pecinya miring, noh. Gak usah lo kata tahu. Gue juga udah tahu, tapi gue miring. Sakit ah. Biasaan banget sih megang hidung. Megang yang lain, napsi. Sampi i, mau diomelin sama Tuan Takur. Kan gua udah bilang sama lo. Jangan bawa mobil bengkel, tau gak lo? Berapa kali gua bilangin sama lo? Gara-gara lo tau gak? Gua dimaki-maki sama pelanggan tuh. Gak usah pakai urat, Beng, ngomongnya. Ini mobil abis saya tes. Ternyata gasnya udah manteng. Klien babi gak bakal kecewa. Sumpah, swear. Aduh ah. Banyak ngomong lo. Ya, buset. Gara-gara lo gua dimaki-maki orang. Kepengen lo gua stroke. Mati, begitu. Kalau gue mati, siapa babi lo? Kayaknya suruh kawin lagi, samat. Sakit, Bia. Beneran, ya. Mulai besok nih, jangan cerita lo minta ongkos sama gue. Ongkos lo semuanya gue pangkas, tau gak lo? Gak bisa. Itu udah melanggar hak asasi manusia. Ayo bisa aduin ke Komnas HAM. Dituntut, ayo. Komnas HAM. Lo pikir gue takut? Lo laporin sana. Banyak omong lo pakai nasihatin gue lo. Kunci. Ngomong baik-baik kenapa sih, Be? Gak marah-marah sehari kenapa sih? Baru ketemu anaknya marah-marah. Anaknya baru pulang kuliah capek marah-marah. Sakit udah. Kenapa lo? Mau nyambit gue? Kagak. Mana berani aja nyambit babe. No, si jurik lo ngeledekin aja. Sialan lo ngeledekin gue lo. Sialan lo. Lo pikir gue bocah? Bisa lo tipu? Hah? Pak, selamat sore, Pak! Kalau bukan anak gue persialin lo! Kelak,
pedesannya, kok sambalnya banyak banget sih? Berisik amat sih lo. Udah berapa lama ikut gue kan emang suka sambal. Lo mau? Enggak. Mami bilang, aku tuh makan gak boleh banyak-banyak sambalnya, nanti sakit perut. Mami, dasar anak mami. Hei, Vera, sekali-kali boleh makan sambal, Fer. Oh, Vera, Ferry. Ya, cuma beda doang. So, mau kamu apa sekarang, Dan? Ngomongin teman kita berdua. Gak ada salahnya kan, ngomongin cinta. Cinta? Aduh, Dan. Kamu tuh suara-suara begini kok ngomongin cinta sih? Oke, sekarang mau minum apa? Teh aja deh. Gimana sih? Ngapain lu ngeliatin Tiara? Enggak ngeliatin apa-apa. Ngeres lu ya? Atau jangan-jangan cuma gue... Clara jahat. Ternyata lu punya naluri laki-laki ya? Menit lu, makan! Gue cepet makan! Iya. Udah makan? Iya. Kalau sayur, kebanyakan bumbu juga justru jadi nggak enak. Ah, udah gini aja. Mami mendingan nunggu di ruang tamu aja temenin Papi, Gih. Ini biar Ferry yang beresin. Lah, anak Mami gayanya kayak koki profesional aja. Oh, yaudah, cepet. Tau beres pokoknya ya, Mi, ya. Ferry lagi ngapain? Lagi masak. Mami mau bantuin aja nggak boleh. Diusir Mami malahan. Udah sana Mami nggak usah ikut-ikut temenin Papi aja nonton TV. Biarin aja. Sakit, Mi. Iya, tahan sebentar, sayang. Bibi lagi ngambil obat merah. Pakai obat merah, Mbak tambah perih. Lah, anak cowok kecengeng amat sih. Sini, lihat. Papi, pelan-pelan dong, ini kan sakit. Oh, kenapa dikesakitan malah dikasarin begitu? Gimana sih, Papi, nih? Sakit segitu aja kok heboh sih. Lagian ngapain sih dia ikut masak segala? Anak cowok juga kayak cewek aja. Mi, cepet, Mi! Iya, tahan ya, sayang ya. Bilangin jangan pakai obat merah, gimana sih tanpa beritahu? Ini biar gak infeksi, sayang. Aduh, gak mau lihat. Aduh, pingsan nih. Enggak, udah, ini udah. Terbang. Iya. Bi, sembuhin, Bi. Tiup. Papa gak setuju kamu pakai motor. Apalagi motor sport. Tambah kayak cowok aja kamu. Pokoknya Clara mau motor. Motor lebih keren, lebih maco, Pak. Perempuan kok mau tampil maco? Hah? Pak, Clara bosen naik mobil. Clara pengennya motor. Motor sport. Yang nungging. Kamu tahu gak risikonya naik motor, hah? Kalau kecelakaan, nyawa taruhannya. Enakan naik mobil dong, ada sistem airbagnya. Pak, hidup mati seseorang udah ditentuin sama Allah. Bisa aja kan, Clara lagi jalan kaki tiba-tiba ditabrak beca mati. Clara... Udah deh, kamu ikutin aja apa maunya papa kamu. Papa kamu itu sudah bikin yang aman buat kamu. Ma, Clara pengen punya motor bukan buat kebut-kebutan, bukan. Clara bisa hati-hati, Ma. Pa, udah ikutin aja apa maunya Clara beli motor. Lagian,
dia kan udah janji kalau nanti bawa motornya hati-hati. Mama ini ngebela siapa sih? Tadi ngomong begitu, sekarang ngomong begini. Ribut apa lagi sih? Hmm? Tahu tuh papa, masa gue mau motor nggak dikasih sama papa? Lagian kamu aneh-aneh aja sih. Udah punya mobil minta motor. Eh, mobil tuh nggak keren, yang keren tuh motor maco. Gila, Clara Rossi. Ya udahlah, kamu ikutin aja apa kata papa. Percuma kamu ngotot. Kamu tahu sendiri kan, adat papa kayak gimana? Papa tuh emangnya orangnya rese ya? Kalau bukan papa, gue tonjok tuh. Pokoknya tetap gue ngincer motor. Percuma, Clara. Contohnya cinta kakak. Hubungan kakak sama Intan, mana pernah disetujui sama papa? Ya itu urusan lo. Siapa suruh lo mau diatur sama papa? Kalau gue mendingan kawin lari, gue jabanin. Clara! Kamu bisa ngomong seperti itu karena kamu gak ngerasain apa yang kakak alamin. Eh, gue kasih tahu sama lo ya. Lo tuh gak pernah ngerasain apa-apa. Lo gak pernah ngalamin apa-apa. Lo tuh cuma robot yang diatur sama papa. Udah. Mendingan sekarang kamu keluar. Ya udah. Ngapain gue disini sama lo? Papa gak kepengen kena. Suruh dia pergi dari sini. Kamu dengar gak apa yang papa bilang? Hah? Suruh dia pergi dari sini! Pa, tapi pa... saya tekankan ya. Jangan pernah mendekati dia lagi. Sekarang kamu pergi! Pergi kamu! Intan, Intan! Kamu gak perlu mengejar dia. Rek, berkali-kali papa bilang sama kamu, perempuan hanya menghalangi karir kamu. Perempuan itu nomor dua. Begitu karir kamu sukses, perempuan yang manapun kamu bisa dapat. Hei, dengar gak? Mungkin Clara benar. Aku gak ada bedanya dengan robot, seperti boneka. Aku ini laki-laki lemah, yang semuanya ditentuin sama papa. Mami, Ferry kan udah bilang, gak usah bawa beginian segala. Aduh, kalau kamu jajan makanan di luar, itu gak bersih, kotor, kamu bisa diare, kamu bisa tipes. Jangan gigit-gigit jari. Mendingan juga kamu bawa makanan dari rumah. Mami yang bikinin. Lebih enak, lebih sehat, lebih higienis. Jadi jangan gigit-gigit jari, Mami udah bilang. Ferry gak mau, malu. Bawa. Udah. Nih. Kamu udah bawa body lotion belum? Liatin, mataharinya panasnya kayak begini. Aduh, nanti kamu bisa jerawatan, beruntusan. Aduh, udah halus-halus begini. Udah bawa body lotionnya? Bawa. Udah bawa? Bawa, Mi. Bawa. Bawa body lotion? Iya. Oke, deh. Mang Ujang? Iya, kan? Bawa mobilnya, jangan ngebut-ngebut. Nggak usah nyalip-nyalip. Hati-hati. Saya nggak mau sampai Den Ferry kenapa-kenapa, ya? Iya, kan? Ferry? Makanan yang Mami bawain jangan ditinggal di mobil ya. Ya, Mi. Sapi! Mami lagi pulang. Sapi! Ada yang teriak-teriak? Sapi! Intan apa di rumah sih? Itu orang tua demen banget teriak-teriak. Sapi! Nggak beda jauh gue sama Tom Cruise. Dia lahir duluan sih. Sapi! Kalau gue lahir duluan, gue tuh jadi artis Hollywood. Sapi! Bodoh amat, bodoh amat. Apa sih, Be? Apa? Sakit! Sakit, Be! Sakit! Di
Panggil orang tua berkali-kali bukannya nyaut lo. Ya manggilnya enggak usah teriak-teriak, kenapa sih, Be? Anak kalau lagi begaya enggak boleh diganggu. Entar kalau jauh dari jodoh gimana? Mau anaknya jadi perjaka tua? Jajaran lo ya. Pagi-pagi bukan mikirin gimana kuliah lo tuh yang bagus biar jadi insinyur begitu. Perempuan lo pikirin. Halus dikit kenapa sih, Be? Enggak usah mencet-cet hidung kenapa sih? Lo dikasarin aja begini tabiat lo. Gimana dihalusin? Naik ke kepala gue ntar urusannya lo. Eh, Babe pernah halus gak sama anaknya? Teriak-teriakan mulu. Pagi-pagi bukan kasih makan, teriak-teriakan. Usah banyak ngomong lo. Tadi ngapain lo? Ngambil kunci di bengkel tuh mobil orang. Ya, ayo cuma ngetes tuh mobil. Keren belum beres. Toto udah oke tuh mobil. Sakit, sakit. Aduh. Gaya aja lo, belagu lo. Mana kuncinya? Mana, mana? Marah mulu, teriak-teriaknya terus di rumah. Kayak di hutan nih rumah jadinya. Gak usah ngatur-ngatur orang tua lo. Awas lo besok-besok lo. Pake mobil orang lo. Kalau mau pakai mobil, mobil gue tuh lo pakai. Ogah, masa borang rongsokan naik ke kampus? Malu dong, pemulung kali ya. Eh, gara-gara mobil itu tau gak lo jadi begini. Kalau gak ada mobil itu, bapet lo gak kuliah tau gak lo. Budek kayak nih, budek kali sakit ya. Marah mulu. Gak nyaman gue di rumah. Orang tua demen banget sih megang-megang hidung. Tapi ada bagusnya juga nih. Hidung gue tawa mancung. Apalagi ya? Dagu kayak perlu dipencet-pencet nih. Be, abis ini dagu dipencet-pencet. Jadi Elvis Presley deh gue. Ganteng amat sih lo. Kalo cewek gue pacarin lo. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Intro.